Yang diucapkan oleh Roland Jimbai, 47 tahun dari Bintulu, bapa kepada anak istimewa Misikian, 2 tahun, yang dilahirkan dengan wajah dan tubuh berbulu lebat, akibat sindrom congenital generalized hypertrichosis, CGH. Menurut Roland lagi, penantian selama 4 jam semalam, untuk bertemu Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah, dan Raja Permaisuri Agong, Tunku Azizah Aminah Maimunah, berbaloi, apabila kehadiran mereka disedari oleh Seri Paduka Baginda, semasa Baginda singgah di pekarangan Masjid Al-Falah, Kampung Penan Muslim, Batu 10, Bintulu. Di dalam pertemuan itu, Yang di-Pertuan Agong dan Permaisurinya bukan hanya bergambar bersama, malah mendukung anak syurga itu seperti cucu Baginda sendiri. Di dalam pertemuan yang singkat tetapi penuh makna itu, Baginda sempat berpesan kepada Roland agar menjaga anak syurga itu dengan penuh kasih sayang. Saksikan. Saya Roland Anak Jimai dari Kampung Penan Muslim Bintulu. Ini saya berhasrat untuk berjumpa dengan Agong, untuk berjumpa dengan Agong anak ini, supaya dia akan melihat keadaan anak ini. Selama ini dia orang akan tengok kan dalam TikTok ataupun TV ataupun bera. Sekarang dia sudah sampai dekat Kampung Penan Muslim. Diharapkan hari ini, petang ini, dia dapat berjumpa dengan baby yang istimewa dari Kampung Penan Muslim yang menetap di Bintulu sini. Ya, saya harap hari ini dapat berjumpa dengan Tuanku Agong. Bersama-sama ke bawah diri yang maha mulia, pemangku Raja Pahang. Dalam Tuanku, dalam Tuanku, dalam Tuanku. Ke depan tadi ni. Ya. Ini pergi masuk surga nanti. Alhamdulillah. Surga. Daulah.